Halo nakama, selamat datang kembali di channel Neja. Sekarang aku lagi memainkan game One Piece terbaru, teman-teman. Baik, kita akan coba lihat seperti apa gameplay gamenya ya. Di sini kita masih tutorial awal. Oke, sepertinya kita diminta untuk gacha ya, teman-temannya. Oke, kita klik seperti ini dan kita lihat. Kita tidak ada ya. Oh, ini dia baru muncul. Wow, ini gacanya seperti ini ya. Kita lihat, kita dapat apa teman-teman? Ternyata kita dapat karakter hero Vivi ya. Oke, kembali dulu. Sepertinya kita gacha di UR teman-teman. Oke, kita gacha ya. Kelihatan ada Kinemon ya. Dilihat-lihat. Semoga kita dapat karakter hero UR yang bagus ya teman-teman ya. Joro. Kita dapat Babang Joro SR teman-teman. Ini kepalanya kenapa seperti ini ya? Oke, tidak apa-apa teman-teman. Kembali lagi. Baik, kita akan story ya. Sebelum story kita atur line up dulu teman-teman. Oke, ada Nami SR juga. Masukkan Nami SR-nya ke dalam line up. Ada UR ini ya. Oke, kita langsung coba jalanin dulu. Jadi buat kalian yang mau memainkan gamenya juga, link downloadnya ada di deskripsi di video aku ya teman-temannya. Oke, ini dia. Keren ya. Ini sih kecepatan kalau tampilan perannya seperti ini nih. Jadi ini mode auto ya, turbo base teman-teman. Ini skill. Untuk grafiknya nih sih udah 3D ya. Keren teman-teman. Dan ini lagi. Wow, Joro. Sumpah nih keren teman-teman. Jadi kalian yang memang pencinta game One Piece wajib ya download gamenya ya. Udah selesai. Kita udah ngalahin musuhnya. Naik level 2 teman-teman. Sekarang ini apa lagi nih? Kita minta nge-build ya sepertinya. Oke, naikin levelnya. Sudah. Apalagi nih. Oke. Klaim hadiah, teman-teman. Lanjut lagi story. Dan ini tuh keren sih. Lihat, Nami-chan, ada Babang Joro. Ada bakal Senco kita, musuh kita Gin ini. Oke, kita percepat saja ya teman-teman ya. Oke, kita percepat kali 3 seperti ini. Ya, Gomu-gomu no. Anjas, keren. Dan musuhnya langsung mati ya. Oke, oke. Kita lihat lagi. Oke, ini kita klaim ini. Oke, baik, baik, baik. Tekan lagi. Ya udah ya, lumayan. Kembali kah? Tekan ini lagi ya. Apalagi nih? Wih, buah. Ini buat apa ya? Oke, lanjut story. Oke. Kita lanjut story lagi teman-teman. Ini aku percepat saja. Musuh kita Sanji teman-teman. Jurus lagi Gomu-gomu no. Wow, Sanjinya pun langsung mati ya. Jadi si Luffy itu tank. Ada tank, support dan hitter ya, Joro hitter. Bisa kelihatan dari lambangnya. Apalagi nih? Oke, udah. Kita up Luffy-nya, sekarang lanjut lagi story lagi, teman-teman. Kita masih belum lihat karakter hero apa saja yang ada di game ini ya. Nanti kita bakal lihat. Di sini ya bisa mode auto, bisa mode manual ya. Kali ini kita menggunakan mode otomatis, teman-teman. Sehingga skillnya tidak perlu kita tekan secara manual ya. Ini Joro. Keren banget, teman-teman. Langsung mati dong. Apalagi nih,
Ini kebuka. Oh, skillnya bisa diubah ya. Oh, ininya mirip kayak One Piece Burning Wheel ya, bukunya itu. Oke, lanjut lagi kah? Nggak bisa dikeluarin gitu. Oh, ternyata masih lanjut, teman-teman. Banyak juga ya tutorial story-nya. Oh, jadi skillnya di sini ada dua, teman-teman. Ada Gomu-Gomu-no, terus ada yang Gear Second ini, yang gendut nih. Wah, nih skillnya. Basoka ya. Lupa juga nama skillnya, teman-teman, karena kebanyakan skill ya si Baka Senjo kita. Sekarang kita diminta ngeklaim ini. Oke, kita klaim. Wah, ini sih tiket gacha mirip kayak One Piece Burning Wheel ya ini nih. Anjay. Sekarang bir, kita gacha yang di sini, teman-teman, yang 10. Di sini banyak karakter UR yang bisa kita dapatkan. Oke, kita coba gacha, teman-teman. Semoga dapat karakter hero UR yang sangat bagus ya. Ditunggu sebentar. Teret 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 teret. Oke. Dapat siapakah kita kali ini, teman-teman? Dan dapat Joro lagi. Oke. Wah, ini SR. Ini aja. Wow. Ini UR ternyata. Siapa sih namanya ini? Lupa aku, teman-teman. Oke, kita dapat UR1, cuman UR-nya biasa aja sih ya. Kan karakter hero utama. Oke. Line up. Masukkan UR-nya, teman-teman. Oke, udah masuk line up. Ini lanjut story ya. UR-nya kurang bagus UR-nya, teman-teman. Tapi nggak tahu ya, kalau di sini skillnya bagus, kita nggak tahu juga. Lumayan ya. Memang karakter hero UR pastinya bakal OP ya, teman-teman ya, ketimbang karakter hero SR ya. Di sini pun kita berhasil mengalahkan musuhnya. Ini masih tutorial terus nih. Oke, daily. Oke, lumayan. Kita klik lagi. Masa iya story terus sih. Oke, kembali. Kita kembali, ini udah bisa sepertinya. Kita coba cek rewardnya ya. Oke. Dapat lagi. Ini ada lagi enggak? Oke, lumayan. Oh, lumayan. Oh, ini ditukar seperti itu ya. Oke, kita tukar saja. Oke, teman-teman. Oke, coba cek lagi. Wah, ini kalau ininya mirip kayak di One Piece Fighting Fate. Jadi memang nih kayak, nah, kalau tiket gacanya mirip kayak One Piece Burning Wheel versi Cina ya. Oke. Kembali. Terus lihat yang ini sih. UR ya, nggak bisa didapat sini. Buahnya apa sih? Cek, kita cek. Oh, nggak bisa, teman-teman. Pip 20. Nggak bisa ya. Tasnya mana tasnya ya? Oke, ini apa nih? Oh, enggak nih. Oh, jadi ini karakter hero nya kita coba lihat. Jadi bisa kalian lihat di sini, teman-teman, banyak karakter hero nya ya. Ada Sanji, Chopper, Magellan, Ace, Law yang GR nya ya, itu yang tier tertingginya. Terus untuk UR nya banyak banget nih, teman-teman. Ada Nico Robin juga, ada Bellamy juga, ada Violet.
dan SR-nya sedikit saja ya. Oke, kita kembali dulu. Ini kembali lagi saja, cek yang ini loginnya. Klaim. Oke, kita klaim ya. Oke, kalau sudah kita kembali lagi, teman-teman. Tasnya mana ya? Ini gacha, oh ini gacha di sini. Tiketnya sih banyak di sini ya. Oke, kita gacha. Di sini ada tiketnya sekitar 100. Oke, gacha lagi. Ini gacha tiket biasa ya. Coba tiket UR deh. Gacha di tiket UR. Banyak juga ya menggunakan gamenya ya. 190k. Kita lihat dapat siapa saja. Bisa dapat Luffy sama Chopper. Terlalu banyak, teman-teman. Terus kita cek lagi. Tasnya mana ya? Tempat penyimpanannya. Kok enggak ada ya, teman-teman ya? Oke. Oke, lumayan dapat rewardnya. Klaim dulu. Kita klaim dulu. Oke, udah keklaim. Ini dia tampilannya. Jadi bisa jalan seperti ini, teman-teman. Di sini ada kit ya. Oke, kita naik ke level berapa nih? Level 5 ya. Klaim lagi. Oke. Kembali. Oh, ini dia penyimpanan tasnya. Oke, kita gunakan ini dulu. Apa sih isinya? Oh, isinya diamond, teman-teman. Jadi ini itu isinya diamond ya. Lumayan 100k. Lumayan nih. Wow, lumayan 27k. Jadi di sini bisa ditukarkan ya tiket yang gambar Bebang Joro ini. Tukarkan di sini, teman-teman, agar kalian bisa mendapatkan diamond. Lumayan diamondnya, teman-teman. Oke, kita buka lagi klaim. Lumayan nih. Nah, kan, dan di sini bisa mendapatkan poin PVP ya, sehingga PVP kalian bakal naik ya. Sekarang kita kembali dan dilihat di sini sudah PVP 3, teman-teman, punya aku. Ini PVP 3 ya. Bisa kalian lihat. Cuman di sini sayangnya itu nickname-nya nggak bisa menggunakan bahasa huruf kapital ya, harus menggunakan huruf kanji Cina, teman-teman. Jadi nggak bisa menggunakan bahasa normal biasa untuk bikin nickname-nya. Jadi sini punya aku tuh menggunakan bahasa Cina seperti ini ya. Oke, kalau di sini sekitar berapa nih? Lumayan nih punya anunya, punya tiket gacha. Demon aku lumayan itu tadi ya. Dan kita gacha, teman-teman, karena udah ada punya demon sekitar 1.2 ya, 1.200. Jadi aku pengen gacha nih, dapat siapa kali ini? Harusnya sih ini dapat Uma. Kita dapat UR Mister 2 ya. Ya, lumayan ya. Lumayan ya. Gacha lagi ya. Kita gacha lagi ya. Oke, kita gacha lagi, teman-teman. Hanya dapat SR, gacha lagi. Harusnya ini dapat UR lagi nih.
Semoga kita dapat bakas enjoy ya. Wah, dapat ini lagi anjir. Gacha lagi. Gacha lagi dong. Bisa dong. Sekali lagi. Satu kali lagi harusnya bisa. Oke, bisa ternyata teman-teman, dan semoga saja kita dapat Luffy. Nami, oke. Wah, Luffy SR. Wah, Mr. Tree teman-teman. Belum dapat karakter hero GR ya. R. Oke. Lumayan. Jadi lumayan teman-teman, aku udah dapat beberapa karakter hero R di sini. Di sini ada ini juga. Keren sih. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aku memainkan game One Piece terbaru ini. Jadi buat kalian yang mau download gamenya, link downloadnya ada di deskripsi di video ini ya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya.